Selamat siang, salam sehat untuk semua viewers dan wonderful subscribers semuanya. Terima kasih telah memberikan donasinya untuk kelanggengan channel yang luar biasa ini. Kali ini kami sajikan situasi salju di kawasan Yamagata, Jepang Utara. Kawasan halaman TK dijadikan arena bermain oleh anak-anak. Wow. Dimanapun yang namanya anak-anak ataupun bocil-bocil, selalu saja ada area objek yang bisa dijadikan untuk mainan. Tidak luput di kawasan TK di Yamagata ini pun, mereka dengan asiknya bermain dengan salju bergelimpangan. Lihatlah dan amatilah keceriaan anak-anak ini. Dengan pakaian yang tebal, berlapis-lapis untuk menghindari dinginnya salju. Wow, mereka bergelimpangan, nampak asik bermain dengan alam, bersahabat dengan alam. Inilah situasi dan pemandangannya. Jadi di kawasan Yamagata ini ada sebuah kindergarten, TK kecil, atau mungkin yang belum usianya menjangkau 5 tahun. Mereka dititipkan di sekolah ini karena orang tuanya bekerja sepanjang hari. Nah, di arena ini, anak-anak itu di musim salju menggunakan area lapangan untuk mengekspresikan kebahagiaannya, kegembiraannya. Wow, bergelimpangan, berjalan ke sana kemari dengan menggunakan alat-alat yang ada dan merasakan kegembiraannya. Tentu saja semua ini masih di bawah pengawasan dari para instruktur yang ada di sekolah ini, dengan memberikannya segala macam wahana untuk bermain, mengekspresikan kegembiraan bersama alam yang ada di sekitarnya.
Terima kasih Arigato Gozaimasu telah menyaksikan tayangan ini. Salam sehat, salam sejahtera, sayonara.